Jadi Ibu Menteri Ibu Veronica Tan hadir di pelantikan Bapak Prabowo, momen yang istimewa. Ibu Veronica Tan dijadwalkan hadir dalam pelantikan Presiden hari ini. Sebab setelah pelantikan Bapak Prabowo akan mengumumkan siapa menteri-menterinya yang akan menjadi anak buahnya untuk 5 tahun ke depan. Banyak sekali publik-publik figur yang sudah ditunjuk sebagai menteri, tak terkecuali Ibu Veronica Tan. Pelantikan Presiden hari ini dengan keamanan super ketat. Ribuan personel TNI Polri berkumpul di situ mengamankan jalannya pelantikan Bapak Prabowo hari ini. Ibu Veronica Tan akan menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, Ibu Vero adalah calon menteri yang fenomenal yang sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Ibu Veronica Tan mendapatkan dukungan banyak rakyat Indonesia. Itu bisa dilihat dari komentar-komentar yang mengucapkan selamat kepada Ibu Vero dan mendoakan. Terlepas dari itu semua, Ibu Vero memang memiliki passion dan siap jalankan tugas jabatan yang akan diembannya nanti. Pada unggahan terbarunya, Ibu Veronica Tan nampak memperlihatkan busana barunya. Diduga baju yang dikenakan Ibu Vero akan dipakai nanti saat pelantikan Bapak Prabowo hari ini. Ibu Veronica Tan tampil cantik, elegan, cocok sekali kalau dijadikan Ibu Menteri. Jelang hari pelantikan Bapak Prabowo, rakyat Indonesia terus berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah memilih Ibu Vero sebagai menteri. Bukan sampai di situ, rakyat Indonesia juga mendoakan kelancaran Bapak Prabowo nanti. Sukses terus Ibu Vero, semoga jabatanmu amanah dan selalu mementingkan kepentingan rakyat.